Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutakabbala. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini di tengah kesibukan dan rutinitas kita, Allah pertemukan kita dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, ya memang biasa ya setiap masuk bulan Rajab kita akan diingatkan dengan satu peristiwa besar, satu peristiwa agung, satu perjalanan yang sangat luar biasa, yang sangat fantastis, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu kita sudah tahu semua bagaimana perjalanan Isra Mi'raj ya secara global ya, meskipun mungkin rincian-rinciannya dibutuhkan lagi penjelasan-penjelasannya. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya seringkali peristiwa Isra Mi'raj ini dilihat dari satu sisi ya, misalnya dari sisi perjalanannya yang luar biasa, tentu saja itu tidak salah, dari sisi ibadah salat ya yang memang juga merupakan salah satu hasil atau boleh dikatakan hasil yang paling agung dan paling besar dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu juga ada sisi lain ya, pelajaran lain yang sangat berharga ya dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya, sebab peristiwa Isra Mi'raj ini tidak dapat dipisahkan dari perjalanan dan rangkaian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari perjalanan dan rangkaian perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia memiliki kaitan yang sangat luar biasa ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan kalau banyak orang mengatakan bahwa ya perubahan ya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang dulunya tertindas lalu memiliki kekuatan, dari yang dulunya lemah lalu berhasil membangun kekuatan dan menggentarkan musuh Allah, dan akhirnya dapat meraih kejayaan dan kemenangan ya, yang tadinya terusir dari kota Mekah akhirnya dapat kembali ke kota Mekah dan menguasai kota Mekah, disebut Fathu Mekah ya, banyak ya, orang yang ya, menjadikan titik perubahan tersebut dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Tentu itu tidak salah. Tapi ada lagi pandangan yang lebih detail yang mengatakan bahwa sesungguhnya perubahan atau titik perubahan itu terjadi sejak peristiwa Isra Mi'raj. Yeah. Sejak peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini ya, karena sebagaimana kita katakan peristiwa Isra Mi'raj tidak dapat dipisahkan, bahkan dia merupakan rangkaian yang utuh dari perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu peristiwa Isra Mi'raj tahun berapa terjadinya? Ada apa bapak-bapak yang tahu? Kira-kira aja dah. Tahun berapa terjadinya? Naam. Kurang lebih 10 dan 11 kenabian. Berarti kurang lebih 2 atau 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Dan peristiwa hijrah itu sendiri juga bukan peristiwa yang terjadi begitu saja. Tapi lewat sebuah proses yang bertahap. Sampai akhirnya Allah berikan ya penerimaan yang besar di negeri Madinah sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah.
Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita ketahui bagaimana beratnya perjuangan Rasulullah menyampaikan dakwah Islam di kota Mekkah berhadapan dengan tokoh-tokoh kafir musyrikin Mekkah, bahkan berhadapan dengan paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagian tidak menerima Islam, bahkan memusuhi Islam, ya, Abu Lahab dan kemudian tokoh-tokoh kafir musyrikin. Sudah berbagai upaya dilakukan. Rasulullah berupaya untuk hijrah ke Habasyah melalui para sahabatnya. Dua kali tidak memberikan hasil yang maksimal. Rasulullah sendiri kemudian berusaha untuk hijrah ke Taif, juga begitu mendapatkan penolakan yang sangat keras. Sementara di Mekkah, walaupun ya semakin kesini semakin bertambah, tapi kaum muslimin secara umum masih lemah. Ya, masih lemah, karena yang dominan masuk Islam walaupun ada orang kaya dan tokoh, tapi yang dominan adalah orang-orang lemah. Ya, kaum kafir Quraisy masih terus melancarkan permusuhannya. Ya, bahkan semakin kesini, ya apalagi semakin berat. Ya, Khadijah istri Rasulullah yang selama ini mensupportnya meninggal dunia. Abu Thalib juga yang selama ini mensupport, melindungi dan membelanya meninggal dunia juga. Sehingga disebut dengan amul huzni. Ya, maka kondisi perjuangan Rasulullah semakin berat. Ya, belum lagi sebelum itu juga ada peristiwa pemboikotan yang sangat luar biasa. Enggak tanggung-tanggung 3 tahun lebih kurang lebih Rasul diboikot. Ya, tidak boleh orang berdagang atau mensuplai makanan dan lain sebagainya. Kondisi yang sangat berat. Nah, pada titik seperti itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasul dalam sebuah perjalanan yang sangat luar biasa, ya, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha dan kembali lagi ke Mekah pada malam itu juga. Ya. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah, saya tidak menjelaskan secara detail kronologisnya, ya, di kesempatan lain atau di waktu lain kita insyaallah sudah pernah mendengarnya. Yang penting adalah apa di antara pelajaran Islam Mi'raj tersebut? Ada sebuah ungkapan yang menarik diungkapkan oleh pengarang kitab Ar-Rahiqul Makhthum, ya. Siapa pengarangnya? Namanya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Dia mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang mengangkat Rasulullah pada sebuah ketinggian, bukan cuma soal ketinggian fisik dan zahir, tapi ketinggian rohani, ketinggian maqam, yang kemudian dengan itu dia akan dapat memandang dan melihat ya ufuk yang lebih luas, cakrawala yang lebih luas, sehingga ya dia akan mampu menangkap bahwa apa yang dia alami dari berbagai macam ujian, tantangan yang dihadapi, ya itu sesungguhnya adalah perkara sepele. Itu sungguhnya adalah perkara kecil. Itu sungguhnya adalah perkara yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dia kemudian menghadap Allah, dia kemudian dapat merasakan dan melihat ya bagaimana kemudian ya keagungan Allah, kebesaran Allah jauh di atas segala-galanya. Belum lagi kemudian diperlihatkannya lah kepada dia bagaimana surga dengan segala kenikmatannya dan bagaimana neraka dengan segala siksa dan kepedihannya. Ya, maka semakin jelas bahwa hakikatnya apa yang dia alami tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan balasan dan kenikmatan yang Allah sediakan berupa surga. Dan kepedihan yang dialami tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan siksa neraka, dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan bekal mentalitas dan rohani itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kembali ke bumi, hidup di kota Mekah dengan segala tantangan yang dihadapi, namun dengan suasana dan semangat yang baru, yang lebih segar dan lebih luas
cakupan dan pandangannya. Nah, kemudian diriwayatkan, ya setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, ya terjadilah proses yang kemudian dikatakan sebagai pengantar terjadinya hijrah ke Madinah. Ya, tak lama kemudian datang rombongan jamaah haji dari Madinah. Lalu ada beberapa orang pemuda, 6 orang pemuda, Rasul datangi, Rasul sampaikan dakwah Islam. Ternyata mereka menerima. Mereka pulang, tentu saja dengan rahasia dan sembunyi-sembunyi. Mereka sampaikan juga itu dakwah Islam ke beberapa penduduk Madinah. Ternyata ada yang merespon. Lalu tahun depannya lagi, tahun 11 Hijriah, mereka datang dengan jumlah yang lebih besar yang telah beriman. Ya, kurang lebih ada sekitar 12. Lalu disitulah kemudian terjadi apa yang dikenal dengan Bai'atul Aqabah pertama. Bai'atul Aqabah pertama. Ya, intinya mereka bersumpah siap komitmen memegang prinsip-prinsip ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah ketika mereka pulang, Rasulullah kirim seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk membantu dakwah di Madinah. Rupanya Mus'ab bin Umair berhasil melakukan pendekatan yang sangat luar biasa kepada tokoh-tokoh di Madinah, dan kemudian dakwah Islam berkembang dengan pesat. Tahun depannya lagi, sekitar tahun 12-13 kenabian, ya, mereka datang dengan jumlah lebih besar lagi, sekitar 76 orang Muslim. Dan kemudian mereka menemui Rasulullah. Kali ini mereka berbaiat, disebut Bai'atul Aqabah kedua. Bukan lagi komitmen untuk memegang Islam, tapi komitmen untuk memperjuangkan Islam dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu barulah kemudian turun perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan terjadilah perubahan luar biasa dari dakwah Rasulullah yang lemah menjadi kuat, yang tertindas menjadi kemudian memiliki kekuatan dan akhirnya dapat menaklukkan kota Mekah. Begitu gambaran sederhana yang dapat kita simpulkan atau disimpulkan para ulama, bahwa Isra Mi'raj itu juga sesungguhnya dapat dikatakan menjadi titik tolak kemenangan, kejayaan, kesuksesan yang dihasilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, kemudian para hadirin sekalian, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Apa hikmah yang dapat kita ambil? Karena perkara ini juga ya sesungguhnya ada korelasinya dengan kehidupan kita. Bahwa kita dalam kehidupan pastilah menghadapi ujian, pastilah menghadapi tantangan, bahwa kita dalam kehidupan pastilah punya sasaran, tujuan, ya keinginan-keinginan untuk berhasil, untuk sukses, untuk menang. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj, ya kita diingatkan pada satu perkara, bahwa ya, seberat apapun tantangan dan ujian kita, selagi ini masih kehidupan dunia, sesungguhnya pada hakikatnya itu adalah perkara-perkara kecil dari kehidupan dunia. Ya, seberat apapun seseorang menghadapi tantangan dan ujian, maka dia insya Allah akan dapat menghadapi tantangan tersebut apabila apa? Apabila jiwanya sehat, apabila hatinya sehat. Dan bagi seorang muslim, jiwa yang sehat dan hati yang sehat hanya akan dia dapatkan paling utama kalau hubungannya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau komunikasinya kepada Allah baik, lewat rangkaian ibadah-ibadah, lewat rangkaian zikrullah, lewat rangkaian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu disampaikan betapa jiwa yang sehat, hati yang sehat, hati yang kuat itu merupakan modal utama, modal dasar bagi kita untuk menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan kehidupan. Seberat apapun ujian kita, seberat apapun tantangan kita, kalau hati kita sehat, kalau jiwa kita sehat, insya Allah selalu akan kita dapati
cara dan upaya untuk menghadapinya, untuk melewatinya, untuk mengatasinya. Kebalikannya, selemah apapun tantangan dan ujian, kalau dihadapi oleh jiwa yang lemah, maka dia akan terasa berat, dia akan terasa tidak kuat untuk ditanggung dan dipikul ketika jiwa dan hati seseorang lemah. Maka para hadirin, Isra Mi'raj adalah gambaran bagaimana ruhani seseorang ya diupayakan untuk selalu tinggi, selalu berada di atas ya, agar dia mampu menyikapi berbagai macam permasalahan dan tantangan yang ada. Kemudian, perkara lain yang juga tidak kalah pentingnya. Ya, tadi sudah disinggung bagaimana di dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasul diperlihatkan surga dan neraka. Ya, dan ini kaitannya dengan perjuangan juga. Baik perjuangan dakwah, perjuangan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Sebab setiap perjuangan tentu setiap orang menginginkan keberhasilan, menginginkan kesuksesan, menginginkan kemenangan. Dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah diberikan satu kenyataan bahwa hakikat kemenangan, hakikat keselamatan itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguhlah dia orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang sukses, orang yang berhasil. Jadi kalau orang mau berbicara tentang kesuksesan, tentang keberhasilan, tentang keselamatan, maka siapa hakikatnya? Orang yang selamat dari neraka Allah, masuk ke dalam surga Allah. Itulah kemenangan dan kesuksesan yang hakiki. Sebab seberapapun orang meraih kesuksesan di dunia, kesenangan di dunia, kalau akhirnya masuk neraka Allah, ya itu semua tidak berarti apa-apa. Tidak sebanding sedikit pun. Ya, tidak sebanding sedikit pun. Dalam satu riwayat disebutkan, ya nanti di hari kiamat diambil dua orang. Ya, dikatakan sebagai, boleh kita katakan sebagai sampel. Yang satu adalah orang yang di dunia hidupnya paling nikmat, entah siapa, tapi dia menjadi ahli neraka, lalu dimasukkan sedikit saja ke dalam neraka, dikeluarkan lagi, ditanya, pernah enggak kamu merasakan kenikmatan sebelum ini? Dia bersumpah, demi Allah, saya belum pernah merasakan kenikmatan sebelum ini. Lalu didatangkan lagi satu orang yang di dunia paling menderita. Namun dengan keimanan dan ketakwaannya, dia akhirnya menjadi ahli surga. Dimasukkan dia ke dalam surga sedikit saja. Lalu ditanyakan, pernahkah kamu merasakan derita dan nestapa sebelum ini? Dia mengatakan, demi Allah, saya belum pernah merasakan derita sebelum ini. Hilang semua seketika derita ketika seseorang masuk surga. Jadi para hadirin sekalian, ya, hakikat kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang diselamatkan Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah. Bagaimana jalannya? Sederhana jalannya. Juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhul jannah khalidina fiha wa dzalikal fauzul awin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya. Wa dzalikal fauzul awin. Itulah kemenangan yang besar. Jadi inilah yang disebut dengan al-fauzul awin. Kemenangan yang besar. Maka para hadirin dan hadirat, bapak ibu sekalian, ya, pelajaran yang dapat kita ambil adalah setiap usaha kita, setiap perjuangan kita, apapun bentuknya, apalagi tentu kalau itu kita jadikan sebagai jalan kebaikan. Apapun dalam perjuangan dakwah misalnya, dalam usaha duniawi kita bekerja, kita sedang menempuh karir dan seterusnya.
Maka di antara kunci keberhasilannya apa? Kunci keberhasilannya adalah kita sudah memiliki patokan keberhasilan yang hakiki tadi. Apa? Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Yang jalannya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka harus menjadi sebuah kesadaran dalam diri kita bahwa kalau kita ingin berhasil dengan keberhasilan yang sesungguhnya, kalau kita ingin sukses dengan kesuksesan yang sesungguhnya, maka harus jelas roadmap kita, peta jalan kita harus jelas. Ya, apapun yang saya hadapi, apapun yang saya lalui, maka target akhirnya tidak boleh terhalang. Bagaimana agar kita masuk surga? Bagaimana agar kita jauh dari neraka? Ya. Aturan-aturan SOP-nya juga sudah jelas. Bagaimana agar kita taat kepada Allah dan tetap taat kepada Rasul-Nya. Maka ketika itu kita pegang dalam berbagai aktivitas dan kegiatan kita, ya, insya Allah, ya, apabila itu betul-betul kita pegang, kita komitmen dengannya, dia akan menjadi sebab utama kesuksesan kita dan keberhasilan kita. Apa saja? Apa saja dalam setiap usaha dan keinginan kita. Kita ingin membangun keberhasilan dalam rumah tangga. Gampang, targetkan surga menjadi target kita, terhindar dari neraka menjadi target kita. Maka langkah-langkah perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga tinggal kita nilai. Apakah perkara ini membuat saya masuk surga, selamat dari neraka atau tidak? Apakah perkara ini mengantarkan saya pada ketaatan kepada Rasulnya atau tidak? Ya, maka insya Allah yang seperti itu dengan sendirinya akan membuat kita lebih tertata dan terkendali. Ya. Kita ingin meraih karir yang sukses, cita-cita yang sukses, tetapkan tadi, standar tadi, masuk surga dan terhindar dari neraka, maka langkah-langkah kita akan tertata dengan rapi, dengan baik. Para hadirin, ketika kita mengatakan taat kepada Allah dan Rasulnya, itu jangan hanya juga diartikan kita sholat, kita puasa, kita ngaji. Termasuk taat kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berekonomi, dan seterusnya. Hadirkan semuanya dalam kerangka taat kepada Allah. Maka insya Allah, sebab sudah banyak sekali ayat yang menjanjikan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar dan berikan rizki dari jalan yang tidak dia duga. Bahkan secara masal Allah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, akan kami bukakan bagi mereka barokat. Bukan satu barokah. Barokah. Berkah-berkah yang banyak. Dari langit dan dari bumi. Kita harus yakin dengan janji-janji ini. Dan secara nyata insya Allah juga begitu. Jadi ini bukan cuma orang bilang apa, omong kosong, tidak. Orang kalau benar takwanya, insya Allah jalan hidupnya pun jelas. Tidak dia lakukan penyimpangan sana sini. Banyak orang demi untuk meraih kesuksesan, meraih keberhasilan, dia langgar ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Sholatnya dia abaikan, zikrullahnya dia abaikan. Belum lagi dia ringan melakukan kemungkaran. Demi keberhasilan dia melakukan kemungkaran sana sini. Dia melakukan kerusakan, dia melakukan kezaliman, dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Betapa banyak kita saksikan buah dari perbuatan tersebut, apa? Kesengsaraan, penyesalan, kepedihan. Dia asyik dengan minuman kerasnya misalnya, dia asyik dengan perzinahannya, sesaat dia senang. Tapi di dunia sudah banyak contoh dan kasusnya. Buah dari semua itu
yang ada hanyalah kepedihan, penyesalan. Ya, penyesalan. Padahal kalau dia betul-betul hadirkan ketaatan, ketakwaan, itu akan dia hindari. Setidaknya beberapa faktor yang dapat menghalangi kesuksesannya sudah dapat dia hindari. Tinggal kemudian dia konsen, dia fokus dengan upaya-upaya kebaikan yang dapat kita lakukan, yang dapat dilakukan. Ya. Jadi para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan seandainya seseorang ya tidak menghadirkan hal itu dalam upaya perjuangannya dan cita-citanya, dan dia ternyata dapat dunia, ya betul, ya, dia tidak sholat, dia maksiat, dunia dia dapat. Sebagaimana tadi dikatakan, apalah artinya itu semua kalau dia harus berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia tidak menghadirkan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, kalau dia tetap berusaha menghadirkan ketaatan, sudah kita katakan tadi, baik berdasarkan dalil Al-Quran atau fakta yang ada, kalau betul-betul kita menghadirkan ketaatan, kalau betul-betul kita menghadirkan sasaran masuk surga dan terhindar dari neraka, insya Allah itu jadi sebab bagi kita untuk meraih berbagai kebaikan dunia. Katakanlah Allah memang sedang menguji hambanya. Sedang menguji hambanya. Sudahlah dia berupaya untuk taat, untuk patuh, tapi berbagai macam ya takdir, ketentuan Allah tidak dapat ditolak. Mungkin saja dia rugi. Mungkin saja dia usahanya gagal. Mungkin saja ikhtiarnya belum mencapai hasil. Itu semua tidak ada sesuatu pun yang merugikannya. Kenapa? Karena ketika dia tetap berada dalam ridho Allah, maka insya Allah dia masih optimis. Dia masih bisa berharap kebaikan. Selagi seseorang tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Karena yang paling penting bagi seorang muslim adalah ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah. Ya, kita akan mendapatkan apa yang membuat kita ridho. Ya, maka ada sebuah ungkapan yang baik dikatakan oleh seorang ulama, la ta'budullaha litu'ta walakin u'budullaha liyardha. Fa idza radiyallahu a'taka bima tardha. Jangan beribadah kepada Allah semata-mata pengen dibalas. Dibalas itu maksudnya langsung ada balasannya. Umumnya kita begitu kalau pengen ibadah. Ya, kita sholat malam. Ya, kita sholat malam. Kenapa sholat malam? Biar gaji nambah. Ya, biar dapat bonus. Salah enggak? Enggak salah-salah banget. Insya Allah tidak salah. Tidak salah. Karena memang sudah Allah janjikan orang yang bertakwa, Allah akan kasih rizki. Cuma jangan sampai itu jadi target dan sasaran utama. Sebab kalau itu jadi target kita, ya seringkali bisa jadi kita kecewa. Atau kalaupun dapat, bisa jadi kita justru jadi hilang arah. Tapi yang penting adalah wa'budullaha liyardha. Beribadahlah kepada Allah agar Allah ridha kepada kita. Ya. Bisa jadi Allah uji kita, bisa jadi Allah masih ya, inginkan kita terus beribadah lalu kita diberikan ujian kesulitan, bisa jadi juga Allah berikan kebaikan. Yang penting Allah ridha. Kalau Allah ridha, maka Allah akan berikan kepada kita apa yang membuat kita ridha. Ya, maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan lagi kembali kepada permasalahan Isra Mi'raj tadi, maka di antara pelajaran Isra Mi'raj adalah ya, ketika Rasul diperlihatkan surga dan neraka dan betul-betul melihat betapa nikmatnya surga, betapa pedihnya neraka, maka hendaknya hal itu menjadi ya, ingatan kita bahwa perjalanan hidup kita ini pada akhirnya akan berujung ke sana. Maka yang selamat, yang beruntung, yang menang adalah mereka yang selamat dari neraka Allah.
Yang beruntung dan menang adalah mereka yang berhasil masuk ke surga Allah. Maka jadikanlah semua langkah kehidupan kita, semua sasaran-sasaran dan target kita adalah bagaimana kita masuk surga dan terhindar dari neraka. Kita kerja, jangan dikira kita kerja ini tidak menjadikan kita masuk surga. Kalau kita betul-betul niatkan dengan baik, kalau kita lalui dengan baik, penuh ketaatan, penuh kesabaran, menghindar dan meninggalkan sejauh-jauhnya dari kemaksiatan dan kemunkaran, hasilnya kita bisa berikan nafkah buat keluarga, bisa kita jadikan sebagai sarana sedekah, sarana untuk ibadah, maka apa yang kita lakukan akan menjadi jalan bagi kita untuk masuk surga. Kalau itu kita hadirkan, maka begitulah kita sedang menempuh dan berada dalam track atau jalur untuk menuju keberhasilan yang sesungguhnya. Lain halnya kalau sebaliknya. Kalau kita yang kita cari cuma sekedar dunia saja, cuma kesenangan dunia saja, kadang-kadang dunia pun tidak dapat. Betapa banyak orang mencari-cari kesenangan dunia, ternyata dunia pun tidak didapat. Ya, itulah yang Allah katakan sebagai al-khusranul mubin. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia apalagi akhirat. Wa dzalika wal khusranul mubin, kata Allah. Itulah yang disebut dengan kerugian yang nyata. Maka para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, betapa penting kita memahami, ya, melihat hakikat ini. Ya, dan ini biasanya sulit dilihat ketika kita hanya, ya, berkecamuk di dalamnya, hanya berkutat di dalamnya. Karena itu memang sholat, zikrullah, itu kalau kita sadari akan mengajak kita untuk melihat kehidupan lebih jernih. Bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya bukan semata kita di dunia sekarang. Bukan semata apa yang kita cari kesenangan dan kenikmatan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah ketika kehidupan kita landasi dengan kesadaran dan pemahaman seperti ini, maka hidup kita akan lebih terkendali dan akhirnya akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Wallahu a'lam bishawab, ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sudahi kajian kita dengan mohon kepada Allah. Kita mohon kebaikan buat kita, keluarga kita, anak-anak kita, diri kita. Semoga Allah berkahi, ya. Berkahi diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, harta kita. Dan juga kita tak lupa mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, negara kita beberapa hari kemudian akan melewati event-event yang sangat besar, ya. Pemungutan suara, pemilu untuk memilih-pemilih para pemimpin kita. Kita mohon semoga pemilu nanti berjalan lancar, selamat, ya, tidak menimbulkan keonaran yang dapat merusak kehidupan, ya. Dan yang lebih penting adalah semoga melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik bagi bangsa dan negara kita. Dan juga tak ketinggalan, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang hingga kini masih menderita. Semoga Allah berikan kekuatan pada mereka, Allah berikan kesabaran, kemenangan menghadapi musuh-musuh mereka, kaum Zionis penjajah. Semoga Allah berikan kemenangan bagi mereka. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yabagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ارزقنا ذرية صالحة
Allahumma rzuqna zurriyatan salihah. Allahumma rzuqna zurriyatan salihah. Allahumma jannibna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aminna fi biladina Indonesia wa waffiq ulata amrina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansurhum 'ala al-yahudil ghasibin. Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa mazzikhum kullu mumazzak ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.